tadi dengan kita protokol apa physical distancing tadi apa physical distancing ini ya mungkin itulah yang kita lihatkan kepada masyarakat bahwa itu sudah dilakukan. Di bawah yang terakhir mungkin di kepada karyawan begitu sampai sudah berpisah ya masih belum mau gitu. Nah maksud saya kawan-kawan karyawan itu memberikan contoh karena mungkin 30-40% penduduk Jakarta Utara khususnya itu karyawan KBC dan kontraktornya. Nah jadi kalau ini terjadi kan harusnya mengurangi juga beban kita dan juga dibawa kepada mereka take away kalau makan, jadi tidak usah lagi habis turun pulang makan di warung ya, saya baru selesai mengikuti rapat koordinasi dengan tim gugus tugas yang diketuai langsung oleh Pak Bupati. Intinya adalah bagaimana menerapkan social distancing terutama di bis-bis karyawan. Sehingga tentu arahan-arahan ini kita terima dengan baik dan insya Allah kita laksanakan.